hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh, para pencinta pengajian, hafizakumullah. Pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu tentang dawaul faqri, obat kefakiran. Mungkin banyak di antara kita yang masih ditimpa oleh penyakit yang namanya penyakit kefakiran atau kemiskinan. Penyakit miskin. Ya. Kayun pelunggu hoat. Ya. Ada obatnya. Ya, bukan hanya penyakit jasmani, ya. Termasuk juga penyakit ekonomi juga ada obatnya, ya. Ini juga termasuk penyakit kanker, penyakit kantong kering. Ya. Jadi kadang-kadang banyak, ya, kita kesulitan dari segi ekonomi, ya. Susah karena ada untuk membiayai anak-anak kita, susah karena belum bisa membayar hutang. Nah, ini termasuk penyakit, ya, sehingga di dalam kitab Samirul Mu'minin secara nyata dibuatkan bab namanya Dawaul Faqri, obat kefakiran. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna rajulan qala ya Rasulullah inna ad-dunya ajbarat anni wa tawallat. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya dunia ya membelakangi saya, ya. Nah, ini artinya sepertinya dunia ini dikejar terus, dia lari dari kita, ya. Dia membelakangi kita, menengosin deh si dunia ini dari mana datang. Tapi deh sampai Malaysia, ini, ya. Misal tersinggung secara selakian le Malaysia, ya. Endek nasi deh termasuk, okay. Macam lain beten, ya. Dia coba usaha pentol. Nah, bisa juga mengangkat ekonomi. Dia berusaha cari rezeki lewat harian juga tidak mencukupi, ya. Dia cari lewat jual batako, gagal lagi. Ini contoh ini, jangan tersinggung ini yang usaha. Ini contoh. Ya. Udah berbagai macam cara dia tempuh. Tapi sepertinya dunia ini membelakanginya. Nah, ini yang dikeluhkan oleh salah seorang sahabat. Ya. Kenapa ini saya dibelakangi oleh dunia ini? Dia selalu menjauh. Nah, kemudian Rasulullah SAW menjawabnya. Qala lahu alaihi salatu wassalam. Kemudian Rasulullah, ya, bersabda, ya, untuknya, fa aina anta min salatil malaikah wa tasbihil khalaiq wa bihi yurzaqun, ya. Kenapa, ya, di mana kamu, kenapa kamu tidak mengamalkan salatnya para malaikat dan tasbihnya para makhluk, ya.
Wabihi yurzakun, dengan sebab itulah mereka diberikan rezeki. Nah, ini dia. Ya. Qul inda tulu'il fajri, bacalah setiap terbit fajar, ya. Berarti dari subuh, ya, dari subuh baca, ya. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Nah, sampai sana dalam riwayatnya. Kalau kita tambah lagi subhan astaghfirullahal azim, ya. Boleh ditambah, ya. Tapi riwayatnya hanya sampai astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Pendek ini. Berapa kali? Mi'ata marrah, 100 kali. Setiap pagi. Ya, setiap apa? Pagi waktu terbit fajar. Ya, setelah masuk waktu subuh, ya. Ya, kita baca dia 100 kali. Nah, sebelum salat subuh bisa sebentar. Ya, enggak sih terlalu panjang dia ini. Sah. Seandainya kita baca bainal adzani wal iqamah, ya, tetapi tanpa dilagukan enggak cepat sih dia. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Pakai tasbih. Tutup tasbih 100 kali. Ya. Ta'tika dunya saghirah, maka dunia akan datang kepadamu sepertinya dunia itu kecil. Tahu maksudnya? Ya, bukan berarti dunia mengecil, enggak. Enggak bisa dia mengecil dunia ini. Artinya dunia ini bagi kita itu kecil. Kecil. Enggak terlalu sudah kita membutuhkan sesuatu, ya. Ay dzalilatun dzalilatan haqira. Dunia itu ya bagi kita itu sepele. Ya, enggak terlalu kita ini. Ya. Fawalla ar-rajulu famakatha thumma 'ada. Ya, akhirnya si laki-laki ini pergi, ya. Dalam jangka waktu sekian lama, ya, thumma 'ada. Ya, kemudian dia kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya Rasulullah, laqad aqbalat 'alayya ad-dunya. Ya. Datang-datang sahabat ini, ya. Apa katanya, ya Rasulullah, sekarang dunia yang sudah menghadap kepada saya. Artinya dunia sudah datang kepada saya, ya. Fama adri aina adauha, sampai saya enggak tahu di mana saya mau taruh. Lah, luwe jarin harta no. Sampai den ketahuan to nak kolo. Si luwe datang dunia. Tapi si koma, ya. Diamalkan istiqomah. Bisa kita amalkan? Coba diamalkan, insyaallah. Ya, insyaallah ada saja. Ya. Bacanya sangat singkat kan? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Ya. Sering dibaca ini waktu sebelum subuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullahal azim.